Guys, halo semuanya. Jadi dari kemarin komentar YouTube-ku ini lagi dipenuhi nih sama komentar teman-teman yang komen kalau official Garden of Banban 7 trailer kedua trailer keduanya guys udah rilis dan aku baru sempat hari ini recordnya guys, ini hari Minggu jam 2 siang baru sempat nge-record. Jadi ya hari ini kita bahkan langsung coba nonton bareng aja. Oke, gimana trailer terbaru dari Euphoric Brothers Garden of Banban 7? Tepuk tangan sih, emang gila. Ini emang mereka ini membuktikan ya seniat apa mereka ngelanjutin perjalanan Garden of Banban ini guys. So tanpa basa-basi lagi, yuk kita nonton bareng-bareng official teaser trailer kedua yang aku belum nonton sih. Oh wait. Bentar, ada suara si Banban kah? Aku bahkan menahan mereka. Oh, cari si Surgeon. Banban. I don't think you understand the trouble we're in now. Aku tidak yakin kamu tahu masalah apa yang sedang kita hadapi. Everyone who was helping you is either dead. Ew, alien. Or brain dead. Helping you either dead or brain dead. But it's worse. Mati atau bodoh dia bilang. Siapa yang ngebantu kita? Itu suara si Seraph Totter harusnya. City but dread and darkness. But dread and darkness. Ih, by the way, bahkan ada si itu anak Sergeon kayaknya deh. Udah tapi kenapa udah gede, udah ada badannya gitu. I ain't feeling very euphoric either. Kok gitu mukanya? Cubitan siapa itu? Itu bukan cubitan ini si cubitan cutenya si ini Sergeon. Dan habis Garden of Banban ke-7. By the way guys, ya ini subtitlenya coba aku atur dulu deh. Kita harusnya bisa ubah dia menjadi bahasa Indonesia. Oke, by the way, ini gila sih guys ya. Ini trailer kedua. By the way, buat teman-teman yang belum tahu, bang, trailer pertamanya mana? Trailer pertamanya yang ini guys. Yang kemarin kita ada, kayaknya aku ada show ke teman-teman deh waktu itu aku ada main. Jadi ya intinya sih trailer pertama jelek sih. Maksudnya gak ada informasi apapun kecuali kita melihat adanya si Sergeon atau ya si sotong itu, si cumi itu guys ya. Nah, jadi kali ini gila. Aku awalnya jujur gak ekspektasi terlalu besar untuk di trailer ini, tapi banyak informasi yang bisa kita ambil loh. So, jadi coba kita nonton ulang dari awal lagi, oke? Okay? Awal-awal kita tadi ada ngeliat ini. Si Banban yang udah... Dia kan terakhir kali, guys, ya. Kita itu ngeliat dia terakhir kali ngelawan si siapa namanya itu? Serdadadu, Serdandidu. Habis itu, kita turun ke bawah. Nah, jadi kali ini dia udah bentuk kayak gini. Dole tuh, matanya hilang satu. Habis itu penuh cakaran dan ada... ijo-ijo. Kenapa jadi ijo-ijo? Harusnya jadi hitam gak sih kalau jadi anak buah Serdadadu? Cuman dia bilang dia bakalan menunda mereka dan kita harus mencari si Sergeon itu. Itu kayak warna ijonya siapa ya? Warna ijo anak Sergeon itu gak sih? Iya deh, kayaknya kayak gitu deh. Tapi keren banget. Teksturnya gila. You understand the trouble we're in now. Ini sekarang suara siapa sih? Oke. Kayaknya ini suaranya. Oh, ini suara Seraph Totter ya emang. Lalu ini mati atau mati otak. Tapi itu lihat tuh. Ini anak-anaknya si Sergeon gak sih? Tapi kenapa mereka kayak udah tumbuh dewasa dan sekarang udah punya badan kaki dan tapi telanjang. Mungkin kayak oh gitu lagi. Wis. Ini ada yang ngeliat lagi, ini kayak mereka hidup deh. Mereka hidup deh, dan sekarang mereka mungkin membantuin. Jadi mungkin Sergeon itu kan yang tadi guys, yang si Sotong itu. Nah mungkin dia itu yang suka eksperimen-eksperimen kali ya. Baru ini makanya jadi anaknya. Tapi anak yang eksperimen, bukan hasil dari dia sendiri. Tapi dia ngebuat, makanya jadi kayak gini. Itu hidup deh kayaknya deh. Mereka nongki-nongki, kayak mereka juga membantu kita untuk cari si bapaknya mungkin ya. Ih gila sih, keren sih pak. Keren sih nongki-nongki gini sih. Santai bos. Gerak dari mereka, iya. Welcome to City Neon. What the City Neon? Oke. Okay. Sounds aneh tapi kayak menarik. Nanti itu mereka hidup tuh, ketok-ketok kepala. Tidak ada
di kota ini selain ketakutan dan kegelapan. Tapi itu ada, lihat nih kok teman-teman yang tadi nih sebelum dia jepit-jepit tuh ada tangan seseorang di sana itu. Ini kayak tangannya Sister Jean, di sana siapa lagi selain mencapit-capit kan? Kemarin sama aku dia ada capit-capit gitu terakhir kali. Oh, aku buat di YouTube shortsku udah aja buat teman-teman, kalau yang belum nonton coba nonton aja. No one here seems to feel anything. Tidak ada seorang pun di sini. Iya, itu lagi muncul lagi. Let's just say, partner. Capitannya dan ini. I ain't feeling very euphoric. Aku juga tidak merasa terlalu gembira. Oh iya, Seraph harusnya mukanya muka senyum kayak ogi the cockroaches gitu guys ya. Tapi Lenny sekarang jadi sedih dia. Ih, jadi serem sih pak. Dan dia kenapa bersembunyi di kegelapan gini? Harusnya, oh iya, terakhir kali kan kita ngeliat Seraph Topster juga dia pergi ngekejar si Bu Ban Balina guys ya. Iya, soalnya dia kan mau nge-PDKT-in Bu Ban Balina kayaknya tuh. Bu Ban Balina dicuri sama si anak buah Serda Dadu. Baru dikejar sama dia. Sampai dramatis banget dah tuh. Buaya banget sih emang sih. Emang luarnya kata nih. Oke, lanjut. Serem sih, Pak. Dan ini akhirnya keluar tuh capitan tapi warna ungu. Harusnya si Sirengeon itu warnanya warna merah, guys. Bukan warna ungu. Tapi kenapa ini warna ungu? Jangan bilang dia udah jadi... Oh, jangan bilang dia udah jadi anak buahnya Serda Dadu, ya. Jadi anak buah Serdandidu. Oh, wow. Oh, wow. Tapi gimana cara kita balikin efek anak buahnya Serdandidu itu, ya? Soalnya kan banyak teman-teman kita itu udah jadi anak buah Serdandidu, tuh. Waduh. Itu... Kita harus find out sih kayaknya di Gathered of Banban ke-7 harusnya kita bisa cek tahu guys gimana untuk ngebalikin teman-teman kita. Oke. Ting 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 dan berakhir gak ada guys tapi kabar untuk kapan rilisnya Gathered of Banban 7 jadi warna ungu. Ya itu harusnya pertanda dari si Serdandidu kita guys. Wow. Wow, jadi ya kayaknya itu aja yang bisa kita bahas guys. Ini juga dari aku cek dari si thumbnailnya juga itu keren sih thumbnailnya yang tadi ban-ban itu. Lalu nggak ada lagi sih harusnya ya. Kita emang video pendek aja, aku bahkan langsung upload ini sekarang guys. So ditunggu untuk dari gameplay Gathered of Banban 7 ku. Tapi untuk sekarang guys, begini Torster dropping the I ain't feeling very euphoric either. Line got me feeling. Pada komen nih. Cailus Gathered of Banban 7 looks like it's the scary one for sure. Waduh, gak usah ikutan aku ya.